5 tempat bukan Islam yang kita tak sangka guna nama Arab. Jika di Malaysia kita masih mengekalkan beberapa tempat yang mencerminkan empayar penjajah kita, di negara-negara luar juga berlaku situasi hampir serupa. Ada banyak bandar di luar sana yang namanya mungkin popular hari ini sebagai destinasi pelancongan dunia, disebut-sebut orang ramai tanpa kita menyedari nama yang popular itu asalnya hadir dari pengaruh masyarakat Arab kepada mereka. Jom tonton! Nombor 5. Madrid, Sepanyol. Madrid merupakan istilah Sepanyol yang dipinjam dari istilah Arab Mairid atau Merid, membawa makna sungai. Madrid yang kita nampak hari ini merupakan sinambungan pembangunan kota Merid, sebuah kota dibangunkan kerajaan Islam di Sepanyol semasa pemerintahan Muhammad I. Walaupun ada pihak mengatakan istilah Merid itu hadir dari istilah Rom Matris yang digunakan sebagai nama tempat semasa era penjajahan Rom di sana, pendapat lebih popular dan kuat mengaitkan pengaruh empayar Islam sebagai punca utama nama itu wujud. Ada juga pendapat mengatakan asal-usul nama Merid yang dipilih datang daripada nama Sungai Manzanas kini yang dirujuk sebagai Al-Maghrib semasa pendudukan Empayar Islam di sana. Nombor 4. Valladolid, Sepanyol. Berbeza dengan sejarah asal-usul Madrid yang diterima pakai secara rasmi oleh masyarakat di sana, wujud beberapa pendapat menyebut sejarah bagaimana istilah nama bandar Valladolid dicipta. Pendapat paling popular menyebutkan istilah itu datang daripada istilah Arab Balad Al-Walid yang membawa makna Bandar Al-Walid, sempena nama Al-Walid bin Abdul Al-Malik bin Marwan, pemerintah ke-6 Khalifah Umayyah. Beberapa pendapat yang muncul kemudian pula mendakwa istilah Valladolid datang daripada istilah Valladolid didokumentasi dalam buku Historia de España, Sejarah Sepanyol yang ditulis dalam di antara abad ke-12 sehingga 13. Nombor 3. Lisbon, Portugal. Dibuka oleh orang Fenisia sebagai sebuah bandar baru dinamakan Ulissipo, bandar tersebut akhirnya dijajah beberapa kuasa besar dunia seperti orang Yunani dan Carthagia, sehinggalah Ulissipo jatuh ke tangan Rom pada tahun 205. Ulissipo dinamakan semula sebagai Olissipo, menjadi salah satu jajahan takluk Empayar Rom. Kebangkitan Empayar Islam Moor menukar tampuk pemerintahan Olissipo selepas bandar itu jatuh ke tangan pemerintahan orang Islam yang menamakan bandar itu sebagai Al-Uzbunah atau lebih tepat Ta'ifatu Al-Uzbunah. Pusat pemerintahan kerajaan Islam itu mula dikenali masyarakat luar, dirujuk secara ringkas sebagai Lisbona, bersilih ganti daripada satu tangan pemerintahan Muslim ke tangan pemerintah Muslim lain. Nombor 2. Ramatuelle, Perancis. Sebuah pekan kecil yang terletak dalam mukim Côte d'Azur di Perancis, Ramatuelle hanya mempunyai populasi sekitar 2,000 orang penduduk. Ramatuelle telah wujud sebelum kehadiran Empayar Islam di sana, sebelum jatuh ke tangan tentera Islam Moor yang memerintah pekan itu pada abad ke-9 dan 10. Bagaimanapun tidak ada rekod apakah nama asal pekan itu sejak mula. Pendapat paling popular walaupun disanggah banyak pihak menyebut asal-usul nama pekan kecil ini berpunca daripada pinjaman istilah Rahmatullah yang dipilih sebagai nama semasa pendudukan tentera Islam di kawasan itu. Nombor 1. Tanjung Trafalgar, Sepanyol, Taman Trafalgar, London. Ini kerana Taman Trafalgar atau Trafalgar Square yang terletak di London, dinamakan sempena mengingati peristiwa yang berlaku di Tanjung Trafalgar di Sepanyol. Taman di London yang popular sebagai salah satu mercu tanda di Great Britain, dibina selepas kejayaan tentera Britain dalam pertempuran yang dinamakan Peperangan Trafalgar di Sepanyol. Britain ketika itu berdepan ancaman tentera laut Perancis dan Sepanyol pada tahun 1805 di kawasan Tanjung Trafalgar. Ekoran kemenangan besar Britain dalam pertempuran itu, kerajaan Britain bersetuju untuk mewujudkan satu memorial sebagai kenang-kenangan kejayaan mereka, jadi Taman Trafalgar dibina.